Aibtu Muhdir bin Mas Kelurahan Kembangan Selatan Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melaporkan tiga pilar Kelurahan Kembangan Selatan dalam mensukseskan dan mengamankan program penyaluran pangan murah tingkat Kelurahan Kembangan Selatan di RPTRA Kembangan Selatan Jakarta Barat. Pada kegiatan ini, tiga pilar Kembangan Selatan, Lurah Dr. Andes Matrullah, Binmas Aibtu Muhdir dan Babinsa Pelda Edi Suryajaman beserta Serda Idam Holid mensukseskan dan membantu dalam memberikan pelayanan pada penyaluran program pangan murah yang diperuntukkan bagi para pemegang kartu KJP yang berprofesi sebagai tenaga PPSU dan PHL di pemerintahan DKI Jakarta dengan target untuk 600 orang pemegang KJP dalam bentuk pangan murah berupa daging sapi beku, beras, ikan beku, daging ayam, susu milk 1 karton, serta telur. Dari Jakarta, Aibtu Muhdir, Tribrata TV, salam Tribrata.